Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam terus menargetkan tank-tank Israel yang menyusup jalur Gaza. Kali ini, tank yang menjadi sasaran berada di sekitar Sheikh Radwan. Dalam video yang dirilis di Telegram pada Selasa 16 Januari 2024, anggota Hamas menembak tank Israel yang sedang melintas. Tembakan itu dilesatkan dari perangkat bernama Sawas dan peluru Al-Yasin 105. Setelah ditembak, tank Israel langsung meledak dan hangus terbakar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.